Sebelum masuk, cikgu nak terangkan sedikit peraturan yang kita kena ikut semasa kita dalam zoo. Dilarang membawa makanan-makanan berat seperti nasi, mie, lontong dan sepertinya. Kalau ada, keluarkan dan makan sekarang. Cikgu, makanan ringan boleh bawa ke? Makanan ringan boleh ya. Tapi nanti jangan buang bungkusannya merata-rata. Mesti buang dalam... tong sampah! Kita kena jaga kebersihan alam sekitar. Betul-betul. Cikgu, boleh ke bagi makanan pada haiwan-haiwan tu? Tak boleh. Dilarang bagi sebarang makanan demi menjaga kesihatan dan keselamatan haiwan-haiwan tu. Ingat, jangan berpecah. Jaga tingkah laku dan jangan hilang. Juga yang paling penting, dengar cakap cikgu. Bagus. Mari kita masuk sambil jalan, sambil belajar. Nanti dia ikut. Iya. Mari kita nyanyi. Orang hutan ni jinak.
Dia memang biasa bersiap-siap berjumpa pelawat. Besar mulut dia. Apa nama haiwan ni? Betul. Habitatnya di darat dan juga di dalam air. Badak sumbu ada? Ada? Mana? Di sana. Kalau dia sumbu kita, habislah. Ha, adik, kenapa badak ini dipanggil badak sumbu? Sebab ia ada sumbu di hidungnya. Pandai. Dan kerana sumbunya, badak sumbu menjadi haiwan yang terancam. Haiya, kenapa? Kerana ia diburu oleh manusia untuk dapatkan sumbu yang berharga tu. Kesiannya. Betul? Jadi adik-adik, di zoo ini kita pelihara haiwan ini semua agar ia jangan pupus. Faham semua? Faham! Faham! Buri-buri! Jom! Lautan untuk melihat pelbagai hidupan laut. Seperti mari masuk. Jom. Cepat. Kau tahu, tak ada beza pun. Adalah. Anjing laut tak ada daun telinga. Sirip depannya pendek. Dia berenang dengan menggerakkan sirip belakangnya. Darat, dia berjalan seperti ulat dengan memakai sirip depan perutnya. Betul-betul-betul. Singa laut pula ada daun telinga. Sirip depannya panjang. Dia berenang dengan menggerakkan sirip depannya. Tidak ada dia berjalan dengan memakai keempat-empat siripnya. Wow. Ada orang kat sana. Tengok. Ya lah. Belajar. Walrus. Wow. Ada anjing laut, singa laut, walrus. Satu, jom. Okay, saya bagi peluang kepada penonton. Siapa yang nak cuba bagi makanan kepada mereka? Jom. Besar betul. Ini haiwan tadina. Tengok. Kalau di sini ada apa? Apa tu? Mana? Saya mau tengok. Comel kan dugong tu? Dia yatim piatu. Dia kehilangan ibunya sejak kecil. Macam kita lah. Kesian. Tapi semua penjaga zoo adalah keluarganya. Ada soalan? Ada. Macam mana bunyi dugong? Oh, dugong ada bunyi yang sangat istimewa. Cuba berbual dengan dugong. Mana tahu dia akan berbunyi? Ha. Berbual? Macam mana? Macam ni. Hai, saya Upin.
Ipin. Dan ini adik saya, Ipin. Dugong, hai. Tak ada bunyi pun. Kita kena cakap bahasa ikan kot. Macam mana tu? Plup, plup, plup. Ya, itulah bunyi dugong. Esat, bapa tu betul ah. Cepat-cepat. Sedia? Duduk ke tempat masing-masing. Baik, cikgu. Cikgu, saya mau pergi lagi. Zoo sangat seronok. Betul, Zoo. Boleh. Lain kali kita pergi melawat sambil belajar lagi. Tapi, ada satu ikan ni tak ada dalam zoo. Puas cari. Ikan apa? Ni ha. Mak.